Semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Leo Tergenting, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 10 Juni di tahun 2022, di mana pada hari kemarin telah rilis lagu terbaru dari Leo Tergenting bersama Callum Scott. Bahkan banyak sekali public figure turut mempromosikan single terbaru dari Leo Tergenting bersama Callum Scott. Bahkan teman dari Leo Tergenting di Indonesian Idol juga turut ikut mempromosikan ya teman-teman. Lalu menariknya, ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa ketika lagu ini dirilis hanya dalam waktu 10 jam telah masuk trending di YouTube umum yang ke-29. Bahkan menurut Lili mengatakan, "Wah, keren sekali, seingatku baru ini teaserku yang masuk trending YouTube. Selamat menikmati lagu yang indah ini." Bahkan kalau kita menuju ke iTunes, diketahui bahwa lagu Heaven dari Callum Scott bersama Leodra menjadi trending nomor 1 di iTunes Indonesia dan juga nomor 49 di iTunes Malaysia, teman-teman. Dan pada akhirnya ketika 16 jam setelah dirilis, lagu dari Leodra Gendeng masuk trending yang ke-11 ya teman-teman. Jadi sangat luar biasa, apalagi mengingat Lili juga mengatakan ketika pertama kali mendengar lagu ini, Lili sudah jatuh cinta ya teman-teman, sehingga lagu Heaven dari Callum Scott feat. Leo Tergenting merupakan lagu yang sangat bagus dan juga sangat enak untuk dinikmati. Lalu uniknya, seorang diva yaitu Rosa juga turut mempromosikan lagu terbaru dari Leo Tergenting bersama Callum Scott. Dengan kata lain, seorang diva juga mengakui kebagusan dari lagu Heaven. Lalu menariknya, di sini ada seseorang yang ikut mempromosikan yaitu Andi Rianto. Bahkan Leo Tro juga mengatakan, "Mas Andi nggak sabar nih, kita juga percepat kali ya." Atau dengan kata lain, single terbaru dari Leo Tergenting bersama Mas Andi Rianto apakah akan dipercepat, mengingat single tersebut direncanakan akan dirilis pada bulan Juli ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini? Menariknya teman-teman, menurut di dalam akun Instagramnya mempunyai nama Slam Wiono, mengatakan atau membagikan proses behind the stage ketika melakukan syuting untuk musik video dari lagu Heaven ya teman-teman. Mengingat Leo Tro bersama Callum Scott mempunyai jarak yang cukup jauh, tapi mereka bisa mengkombinasikan musik video yang sangat bagus dengan lagu yang sangat bagus. Jadi hal itu merupakan hal yang luar biasa. Bahkan Lili juga mengatakan, ketika selama proses syuting untuk MV ataupun musik video dari lagu Heaven, banyak sekali drama yang terjadi. Bahkan pada momen tersebut Lili juga mengatakan bahwa mereka juga sempat menunggu hujan turun berhenti ya teman-teman. Dan sepertinya dalam waktu dekat ini akan ada sebuah video khusus untuk behind the stage ataupun behind the scene di dalam proses pembuatan musik video dari lagu Heaven ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay tune. Lalu pada hari yang sama, diketahui pada siang hingga sore hari, Leo Tergenting pada akhirnya bertemu dengan Popor Sapsire, yaitu salah satu penggemar dari Lili yang berasal dari Thailand. Ini ntar ada BTS-nya, seru deh. Ada dramanya, ada drama pikir hujan dulu. Close to this, looking up, even exists. My heaven is on your face. Woo! Keep streaming, guys. Oh my god. Salam, abang. Tiga, Leo Tergenting. Teman-teman boleh nitip ya.
ada yang ngepost-ngepost apa proyeknya, confidential. Terima kasih banyak.